mendaftarkan 580 bacaleg yang mewakili 38 provinsi. Jadi tidak ada yang kosong. Ya, semua dapil terisi penuh. Ya, dan yang ingin saya sampaikan di sini yang penting bahwa keinginan Partai Perindo itu betul-betul dilihat dan diakui masyarakat sebagai partai inklusif itu sudah terwujud, sudah terlihat dari background bacaleg-bacaleg yang ada yang mewakili hampir semua unsur golongan agama, status sosial, profesi, ya dari ulama ada Pak TGP, ada Pak Ustadz Sumansur, beberapa gus-gus di daerah juga, ya Jawa Tengah, Jawa Timur juga, mantan birokrat ya dari bupati, gubernur kayak Pak Tengku Eri itu kan mantan gubernur, terus Bung Rido itu mantan gubernur juga dari Lampung, kalau Tengku Eri kan Sumatera Utara. Pak Mahyudin ini juga tentunya kan tokoh, udah pernah bupati, ya pernah wakil ketua MPR, sekarang wakil ketua DPD RI, ya kemudian dari milenial ya Mbak Angela, terus ada lagi Michael Sianipar, kemudian Natsmi ya putra dari Pak Wamen Agama, terus ada Manik, ada Chef Arnold, ya, itu kan juga cukup disukai ibu-ibu itu karena Joko Masa. Dan lain-lain. Kemudian ada lagi tokoh ibu-ibu, Bu Liliana, Ibu Nita Yudi, Ketum IWAPI. Ya, kemudian ada Bu Gusti Ayu, Bu Sarimaya, Ketum ini Sri Kandi, kemudian Pancasila. Ya, dan apa lagi ya yang ketinggalan? Dari TNI Polri, TNI Polri banyak. Juga ini, ya, Pak Anu Irkomjen, ya Anang Iskandar, mantan Kabar Eskrim dan Kepala BNN. Terus Pak Joni Suprianto yang mantan Kabais, dia sebagai Ketua Bapilu Jawa Bali. Kalau yang nyalek itu Pak Letnan Jenderal Ali Hamdan Bogra melalui Papua Barat Daya. Terus Pak Wuryanto mantan Pangdam Brawijaya. Banyak sekali, 20 lebih. Jadi tentara, polisi, tokoh agama, teknokrat, mantan birokrat, terus tokoh anak muda, milenial, ya, artis juga banyak dari news anchor, terus artis juga film, drama banyak berkumpul dan nyalek bersama-sama. Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.